Kenapa kucing tidak masuk surga? Karena hak dan kewajiban hewan berbeda dengan manusia. Hewan tidak seperti manusia yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan diberi ganjaran surga. Berikut hadis dalam kitab Tafsir Al-Tabari. Kondisi hewan di akhirat kelak berbeda dengan manusia. Setiap perbuatan baik dan buruk hewan tidak dihitung dan mendapat balasan. Artinya kucing tidak masuk surga layaknya tiap manusia yang bertakwa. Namun bukan berarti pemilik hewan peliharaan tidak bisa bersama di akhirat. Jika pemilik masuk surga atas izin Allah, pemilik surga dijanjikan mendapat banyak kenikmatan termasuk peluang tinggal bersama hewan kesayangannya. Berikut hadisnya.